Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh kembali menggelar kegiatan seminar dan bedah buku di salah satu hotel di Banda Aceh. Buku yang dibedah kali ini berjudul Mantra Awan yang ditulis oleh Cudira Miranda, Ulfa Khairina, dan Hitati. Buku yang dibedah kali ini berjudul Mantra Awan yang ditulis oleh tiga penulis perempuan Aceh, yaitu Cudira Miranda, Ulfa Khairina, dan Hitati. Kegiatan seminar dan bedah buku yang dibuka Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, Sahar Wardi, ini dihadiri beberapa orang profesor dan doktor. Selain dari akademisi, hadir pula dari kalangan birokrasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, pegiat literasi, pustakawan, serta sejumlah komponen masyarakat lainnya. Tampil sebagai narasumber penulis buku Cudira Miranda, Ulfa Khairina, dan Hitati, sementara pembahasnya adalah Dr. Muhammad Harus Al-Rasid dan Profesor Dr. Yusuf Aziz. Kegiatan bedah buku ini menurut Sekretaris Dinas Sahar Wardi, dalam sambutannya, seminar dan bedah buku merupakan salah satu program andalan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. Pelaksanaan seminar dan bedah buku ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap penerbitan buku di Provinsi Aceh, serta memotivasi dan membangkitkan gairah pengarang, penulis lokal untuk terus berkarya menulis buku-buku berkualitas. Buku yang berjudul Mantra Awan merupakan cerita fiksi yang didasarkan pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Ada 12 cerita yang terangkum dalam Mantra Awan, yang berupa cerpen berdasarkan realita masyarakat, di mana cerita kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat bisa ditemukan dalam Mantra Awan dengan penyampaian yang lebih renyah dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Tim Liputan Aceh TV.